Halo teman-teman, perkenalkan ini adalah sistem belajar online dari SDI Kreatif Mutiara Anak Soleh yang kita sebut EduBit. Bagaimana langkah-langkah untuk masuk ke EduBit? Pertama, teman-teman masuk ke Google Chrome. Untuk selanjutnya, ketikkan alamat web dari EduBit yaitu sdmas.edubit.id. Nah, tampilannya akan seperti berikut ini. Selanjutnya, teman-teman sudah punya username dan password, maka isilah username dan password kalian masing-masing. Kemudian, klik login, maka tampilan akan seperti yang terlihat. Ada materi pelajaran dan ada tugas. Yang pertama, biasanya ustadz-ustadzah memberikan tugas selama masa liburan karena virus corona saat ini. Teman-teman bisa cek di tugas, langsung diklik. Nah, wah ternyata ada beberapa tugas teman-teman. Bagaimana cara menyelesaikannya? Teman-teman pilih tanggal yang sesuai dengan teman-teman mau mengerjakan. Misalkan sekarang tanggal 17, jadi teman-teman buka tugas di tanggal 17. Kita contohnya kita buka tugas Arios Badi ya teman-teman. Kita klik dibuka tugas. Nah, di sini ada tombol mulai. Teman-teman bisa langsung klik tombol mulai. Wah, ternyata ada video tentang body parts for kids learning. Teman-teman tinggal klik aja. Maka akan berputar videonya. Oke. Nanti ditonton sampai selesai ya. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat pertanyaannya. This is Aryo. He tells about his part of body. Watch the video and then retell in one paragraph about his part of body. Oke, teman-teman, setelah membaca pertanyaannya, kita coba jawab di kolom jawaban berikut ini. Ustazah kasih contoh, misalkan kita tulis aja part of body. Oke, di sini teman-teman harus klik simpan jawaban. Setelah disimpan jawaban, jangan lupa teman-teman harus klik selesai jika sudah yakin jawaban teman-teman sudah benar. Kita klik selesai. Apakah kamu sudah yakin? Ya, kirim jawabannya. Nah, setelah muncul berhasil, berarti teman-teman sudah menyelesaikan tugas yang pertama dari ustazah. Happy learning, teman-teman. Semangat, semoga kita selalu sehat.